kita tidak akan mencapai seluruh harapan kita. Karenanya, orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa mengukur harapannya dengan kemampuannya. Temanilah orang-orang baik, maka kita akan menjadi bagian dari mereka. Dan hindari serta berbedalah dengan orang-orang buruk, maka kita berbeda dengan mereka. Seburuk-buruk makanan adalah yang haram. Seburuk-buruk penganiayaan adalah menganiaya yang lemah. Penggunaan kelemah lembutan, jika bukan pada tempatnya, menambah kekerasan. Sedang bersikap tegas pada tempatnya, melahirkan kelemah lembutan.